Abu baca E. Abu melek sih. Abu baca E. Si Abu baca L. Kayak ke. Abu baca elek. Abu sosis mau enggak? Ayo Bu pulang, Bu. Iya pulang. Abu emang kadang-kadang bisa diajak ngobrol. Ada yang mabok tapi bukan minuman. Dan ada yang oleng tapi bukan mobil. Lalu ada yang ngebut tapi bukan mak-mak. Mau jadi hewan kurban? Mau. Cerita dong. Gitu. Terus? Terus? Wow. Si Abu udah gede, malah hampir sama dengan si Sundul. Jadi inget pas pertama kali ketemu. Dan juga pas pertama kali dicakar. Dan kalau ini pertama kali pakai baju. Dan kalau ini pas pertama kali jalan-jalan. Tapi besoknya lunjak maunya yang pakai motor. Lah kalau ini pasti Abu ketakutan pacul. Masa iya pacul semenakutkan itu? Dan kalau ini pas pertama kali jalan-jalan ke alun-alun. Apa elek? Si Abu ngambek gara-gara mandi nggak pakai shower dan malah sampai keblinger. Soalnya marahnya sampai muter-muter. Kan babu sampai nggak kober. Soalnya si Abu shiver kayak kaki clover. Alhasil babunya jadi kicer. Tapi meskipun si Abu tingkahnya kayak iler, babu tetap sayang istri. Macam-macam ekspresi si Sundul. Ekspresi pertama pas lagi Shandu dijemur, lalu ini pas kelolotan balung, terus ini pas minta ikut ke gunung, lah kalau ini pas lagi linglung, selanjutnya pas lagi ke wargen madang, kalau ini pas madangnya kurang, kalau ini pas lagi digendong pulang, kalau ini pas giginya jomplang, kalau ini kesenangan lampunya terang, yang terakhir pas ketakutan soang kabur. Hei, bulu-bulu. Abu bocah eh. Ini si Abu, nggak pakai lahap, yang makin hari lemaknya makin mantap, serta tingkahnya juga makin biadab. Nah mungkin harusnya si Abu dihisap, jangan deng, mending dilempar ke Arab atau dibimbing bertahap supaya otak babu kagak rumah. Payam belaksing. Ini babu bas 2021 sebelum kenal Sundul dan Abu, dan 2023 si babu malah tambah lemu. Kamu siapa? Nah semenjak saat itu prioritas olahraga nomor 1. Ya walaupun alatnya kurang membantu, setidaknya usaha dulu. Bagaimana jadinya jika si Abu dilepas di lapangan? Ternyata malah sangat kegirangan. Serta larinya pun udah kayak macan. Kan jadinya babu terheran-heran. Dan yang paling membagongkan yaitu soal lemak badan. Soalnya kalau untuk kucing kampung ini mah kelebihan. Lihat tuh pas dimandikan. Padahal babu cuma kasih Max Pow sebelum sarapan. Malah hasilnya keterlaluan. Soalnya dari nafsu makan, pencernaan, dan perbuluan bagusnya kebangetan. Karena Max Pow Super Serum sudah all in one. Jadi order buruan. Linknya ada di komen. Si Sundul capek sampai melet-melet gara-gara babu beliin mainan baru. Gimana nggak capek coba, wong mainnya barbar banget. Dan selain Anabul pada capek, babunya juga capek banget ngeladenin mereka semua. Tuh lihat kan si Abu muter-muter sampai keblinger. Dan yang paling semangat diantara yang lain ya si Sundul, pakai gaya ayak kayak nggak jelas. Dan akibatnya si Sundul kekeselen karena wakawakawak kocak. Ini si Uno yang pekerjaan utamanya ngegojek. Lihat semangat banget kan kerjanya, dan punya pekerjaan sampingan sebagai dokter. Lah ini ngapa lain coba si suster. Selain itu dia suka masuk komunitas geng motor. Alhasil jago banget kalau jadi pak boy karena dia ganteng banget coy. Ya walaupun melehoy. Ketika ngangon kucing di lapangan, bukannya nyari makan malah melayu-melayu nggak jelas. Padahal lumayan suketnya bisa dicemilin, malah dia nggak mau. Dan ini bocah dulu dibawa ke alun-alun juga isinya cuma melayu-melayu. Nah kan jauh banget larinya sampai ke kebon tuh. Alhasil dia nyungsep. Lain cerita pas dibawa ke pantai langsung pup di situ. Si Sundul dari kecil nggak bisa kalau makan tulang, pasti keloloten nyangkut di gigi. Lah pas sudah gede tetap keloloten. Walaupun si Sundul sampai ngeden-ngeden, tetap si Sundul versi kecil yang paling babu demen. Ya walaupun mukanya kayak pitik cileren. Tes mental si Sundul, karena dia di dalam rumah santuy banget. Bagaimana jika kalau keluar? Nah lo kalau keluar caci maki babu terus. Ini si Abu pas udah gede dan ini pas masih kecil.
Si Sundul pas di dalam rumah santuy banget. Tapi sekalinya diajak keluar rumah. Padahal pas kecil dibawa kemana-mana dia santuy banget. Sekalipun main ke air terjun. Mungkin dia kehilangan jati diri sebagai kucing kampung. Babu paling demen kalau warung ada kucingnya. Mau antri berpuluh-puluh menit, berjam-jam, bakalan babu ladenin. Masalah rasa, nomor 2, yang penting ada kucingnya, bakalan dah babu langganan. Mini vlog si Abu jadi teknisi magang. Karena wifi-nya babu lagi error, jadi babu samberin bersama si Abu. Nah ya kebetulan antena wifi-nya di tengah sawah. Dan ini adalah tugasnya si Abu, naik ke atas dan lepaskan perangkatnya. Tapi ternyata si Abu kelihatan ketakutan. Maklumlah teknisi magang. Nah setelah itu malah minta manja sama bunda. Tuh lihat sampe ngusel-ngusel. Setelah semua beres, kita pun pulang. Abu bocah minta tolongnya gimana? Gitu. Lagi-lagi cepat. Lagi. Lagi-lagi. Kenapa minta tolong? Kenapa minta tolong? Mau? Oh, apa? Au. Nih kalau si Uno tidur lampunya hidup pasti begini. Es kayak bapak-bapak turun. Sombong banget. Sambung banget. Ikut cucu, cucu orang.